Baik teman-teman, saya akan memberikan tutorial cara membuka LCD HP Realme C11 yang ada ini yang saya perlihatkan ini, Realme C11. Lebih kurang waktunya 1 menit teman-teman. Oke, langsung saja saya akan menggunakan alatnya apa. Teman-teman, alatnya sangat sederhana sekali, cuman setrikaan atau gosokan ya. Kita gunakan seperti ini teman-teman, habis itu kita letakkan setrikaannya di atasnya ya. Setelah itu kita colokin ya ke listrik, nyala teman-temannya lampunya ya. Ini kita tunggu lebih kurang 1 menit teman-teman. Angkat sendiri nanti LCD nya kalau dia udah panas, itu lem-lemnya akan memuai dan LCD nya akan terbuka dengan sendirinya teman-teman. Baik, kita lihat apakah ini sudah terbuka. Nah, matikan dulu ya setrikanya teman-teman ya, cabut. Kita lihat hasilnya teman-teman. LCD-nya sudah membuka teman-teman ya. Nah, LCD sudah membuka.